Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Ibo Cadel Channel. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini saya akan menjemur iguana, tapi hari ini kayaknya mendung, cuacanya kurang bagus. Tidak apa-apa, kita keluarin aja di halaman rumah biar mereka bebas. Kita lepasin di rumput biar nggak bosan dikandangin terus. Kasihan. Tadinya saya mau mandiin ini iguana-iguana ini, tetapi cuacanya mendung. Nanti aja, nunggu panas dulu. Sekarang kita lepasin aja dulu. Oke, inilah kegiatan sehari-hari saya ketika ada wabah COVID-19 di rumah, ngurusin ternak, iguana, burung-burung, dan hewan lainnya. Ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan, jadi ini sambil ngebuburit, nunggu azan maghrib. Lumayan tidak terasa kalau kayak gini sambil ngurusin binatang-binatang, hewan peliharaan di rumah. Oke, jadi kita ketika memelihara hewan peliharaan, jangan lupa membersihkan kandang setiap hari biar tidak kotor, jauh dari virus, jauh dari penyakit. Kita harus benar-benar bisa merawatnya, hewan apapun, terutama ini iguana atau reptil lainnya. Kita harus sering menjemur, memandikannya, kasih makan sayur-sayuran, sekali-sekali buah-buahan. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke videonya. Ini adalah Red Aksantik. Nah, ini di atas kita lihat. Ini Green Columbia sama Red Mix Columbia. Dia lagi di atas pohon. Kayaknya mereka senang dilepas ya. Red Aksantik ini jantan. Ekornya warnanya beda, kayaknya mau shedding, ganti kulit. Nah, ini Green Columbia, ada totol-totolnya gitu kayak macan. Kalau kepanasan pasti gitu, pigmen hitamnya keluar. Nah, ini kayaknya si Red Aksantik mau naik, mau nyamperin teman-temannya. Ayo naik. Jadi kalau iguana kelihatan jelek kalau dijemur karena memiliki pigmen warna hitam atau coklat di darah mereka, di kulit mereka. Jadi ketika kita jemur bakal muncul pigmen-pigmen warna hitamnya, kecuali yang albino atau karamel, mereka gak bakalan muncul warna hitam. Jadi kalau albino atau karamel, mereka tidak akan ke
keluar warna hitam walaupun dijemur lama, karena pigmen mereka sudah hilang. Jadi mop mereka itu udah jauh ya guys, udah beberapa kali persilangan.